Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua hari ini? Sama ustazah jemputan saya. Ready ustazah? Sekejap, saya tengah setting saya dulu. Tengah buat preparation. Sepagi tadi saya jogging sebenarnya. Saya dah jogging sampai 2 km, tiba hujan lebat. Saya balik rumah, hujan berhenti kan. Tapi saya terus sambung dengan jumping rock. Alhamdulillah, saya tahu berapa kalori ni dapat. Ini berapa kalori, saya tak nampak. 517 kalori pun. Okay, insyaAllah pagi ni kita nak saja nak sembang-sembang lah. Setiap pagi dah kita try tu sembang-sembang. Sebelum mula kerja kita sembang dulu. Pagi dah jogging, lepas tu kita sembang lah. Cuba tindih dengan buku tu. Macam ni boleh? Boleh. Kita buku kena sandar kan. Okay. Tak tekan mata ni. Kejap dah. Ya Allah, buat tindih. Ini kita nak sembang di DM sedang dalam masalah. Hah, apa? Sedang dalam masalah. SDM. Saya dapat SDM ni sudah berapa masa saya pergi haji 2019 tu. Masa dekat Arafah tu saya pergi toilet. Sampai kat toilet saya jumpa dengan Datuk Shafli. Kata, Datuk, dia kata, sembanglah dengan Datuk. Sebelum masuk bulan air tu ramai beratur. Kata, saya sedang jalankan satu gagasan, dia kata. Gagasan apa, Datuk? Dia kata, SDM. Maksud dengan SDM. SDM tu apa, Datuk? Dia kata, sedang dalam masalah. Lepas tu tak ada COVID lagi lah, Datuk. Tapi Datuk cerita pasal gagasan ni sedang dalam masalah. Sedang dalam masalah ni maksudnya, ada orang yang dah naik, mungkin jatuh. Kan? Ada orang mungkin dalam proses nak ubah hidup, nak ubah diri. Bila orang lama-lama kan, dia panggil bahasa mudah lah, tak adalah bahasa yang straightforward. Bahasa yang apa, yang mudah nak faham. Sedang masalah ni sebenarnya dia bukan nak fokus pada masalah. Dia nak fokus macam mana kita nak outcome, macam mana kita nak keluar daripada masalah. Hai Syam. Lama tak jumpa Syam. Assalamualaikum. Okay, tadi live start mula dengan live Cik Mat kan. Kita buat dua sekali live. Live di Facebook saya dan juga Facebook Cik Mat. Okay, apa topik hari ni Cik Mat? Sedang dalam masalah SDM. Sedang dalam masalah SDM. Sebab apa saya suka-suka bila saya jumpa dengan Datuk Syafli. Saya benda ni saya jumpa masa di Datuk cakap di Arafah lah. Hari pertama saya Arafah sama-sama. Sebab kami kebetulan pergi dua agensi yang berbeza. Tapi pakej yang sama lah. Jadi masa tu lah. Sama. Jadi kita berada di kawasan. Jadi pakej tu memang semua. Kemah tu kemah yang ada pakej yang sama tu lah. Jadi memang semua dekat situ. Di pakej tu bukan Malaysia je. Dia panggil Asia punya pakej. Dia kumpulkan satu kemah. Bukan satu kemah, satu compound. Satu compound. Kemah kita, kemah. Oh, kita punya ni sendiri. Mata tu datang ni Allah. Ya, itu dia Ustaz Syamsul. Betul Syam, ni yang aku suka dengan Syam. Tapi apa yang dikongsikan bila sedang dalam masalah ni sebenarnya, dalam kehidupan kita lah. Sebenarnya kita nak, ini untuk diri saya lah. Untuk saya. Untuk kita nak jadi lebih baik gitu kan. Jadi asas ni sebenarnya kalau tengok apa yang faham waktu tu, konsep pertama sekali ialah tentang guru dan ada mentor. Maksudnya ada guru yang nak bawa kita ke pangkal jalan gitu kan. Sebab kita dalam keadaan belenggu. Bila belenggu ni kita banyak pertimbangan-pertimbangan kita yang kita buat tu selalunya dia disertakan dengan emosi. Sebab dia bila kita ada dalam keadaan yang dilema ni, dia datang daripada banyak. Dia banyak internal dan external. Internal dengan diri kita sendiri, kita rasa macam kita down.
kita rasa orang pandang kita tak apa-apa nak syok. Jadi dari segi internal, daripada segi internal ni kita sendiri terasa. Orang mungkin orang tak heran pun kita kan. Tapi kita internal kita rasa lepas tu mungkin segi pasangan pun pandang kita dan keadaan yang tak harmoni, jadi bergaduh kan. Jadi semua jadi macam tak best. Semuanya jadi cacar merubah sebab kalau kita dalam belenggu. Bila belenggu dia macam umpama kita dalam kegelapan. Bila kita dalam kegelapan, kita tak ada nampak cahaya. Kita jadi macam kita tak tenang. Bila tak tenang, kita tak boleh nak buat keputusan dengan lebih baik, lebih bagus. Jadi apa yang patut kita buat, sebab tu kita kena ada orang lain untuk ala-ala bagi cahaya. Dan saya suka juga Cik Mat satu ayat, even a coach needs a coach. Sebab kadang-kadang bila kita kat dalam satu situasi, kita tak nampak jalan. Jadi memang kita mohon pada bantuan daripada Allah. Kita bantu, memang Allah akan bagi. Namun kita kena faham kadang-kadang Allah bagi itu melalui datangnya sahabat, datangnya mungkin cikgu-cikgu dan sebagainya. Wallahualam, tak tahu Cik Mat. Sekarang tu pasal nombor satu tu, kalau ikut yang macam saya faham masa saya teman-teman dengan Datuk tu, dia panggil kita perlukan mentor lah. Orang nak guide kita, orang nak betul kita, nak bagi tahu kita yang ni kau kena perbaiki. Mungkin kadang-kadang kita dah masa yelah, manusia ni kan kadang lalai. Kadang-kadang mentor ni pun dia ada segi spiritual. Orang pun agak bagus, memang bagus lah. Doa akan betulkan kita, go back to Allah, minta doa contohnya kan. Dari segi tu, dari segi spiritual, dari segi technical, mungkin ada benda-benda yang technical kita kena perbaiki. Mungkin kita kena kat situ, kita balik-balik yang mula-mula yang kita belajar, kita share semalam tu pasal penyuluhan tu, kita kena suluh diri kita balik. Kat situ yang kita katakan bahawa nombor satu tu perlulah ada apa, mentor dan guru, nombor satu. Bila ada mentor dan guru, kerana mentor dan guru ni dia akan beri nombor dua. Beri nombor dua iaitu dia punya ilmu. Ilmu ni sebab dia akan datang melalui tiga benda lah. Kalau faham saya lah, apa saya punya, dia perlu ada tiga benda yang akan datang. Pertama sekali melalui bacaan kita, kita akan dapat ilmu. Satu melalui kita punya pengalaman orang lain, orang kongsikan. Tiga melalui pengalaman kita sendiri. Tapi bila kita dalam keadaan tertekan, dia, kita ada pengalaman tu ada, tapi kita perlukan pengalaman orang lain. Kan, pengalaman orang lain ni mungkin dia tak semestinya dia lebih berumur, tapi kebanyakan akan berlaku orang yang lebih berumur lah. Sebab pengalaman mereka lebih apa, dia dah melalui fasa demi fasa. Kehidupan ni dia ada fasa-fasa dia. Jadi fasa-fasa ni betul kita sehari. Jangan salah pilih mentor. Betul. Tu kawan dia proses, kawan ni sama kalau ikut betul. Kita sebab kawan ni dia ada banyak, dia ada satu dia panggil saya punya belief lah. Dia ada wave dia tau, ada wave. Macam kita lah, saya dulu boleh masuk asrama. Bila kita masuk dalam asrama, sebelum kita mula dengan masukkan universiti dululah. Walaupun kita masuk masa orientation tu, mungkin kita ada klik yang kita rasa macam apa, ya aku ngam dengan dia. Tapi perjalanan waktu, bila masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun sebenarnya kita ada satu plan yang baru. Kita rasa yang plan lama yang ni, dia pun ada plan dia sendiri kan. Maksudnya, wave kita, cara berfikir kita, cara bercakap kita, dia ada wave yang sama. Benda tu yang special lah pasal kehidupan. Jadi kat situ juga kita perlukan mentor. Macam saya memang mentor-mentor ni, alhamdulillah, Allah hantarkan mentor-mentor yang memang hebat lah, yang boleh guide kita untuk nak achieve dunia dan juga nak matlamat akhirat tu selalu ditekankan lah. InsyaAllah. Sebab grand why kita ialah nak syurga kan. Big why kita mungkin part of perjalanan untuk kita sampai ke grand why kita. Macam mana doktor? Saya sedang mendengar. Siapa-siapa ada soalan boleh tanya juga soalan. Hai Cik Fatihah. Nak share pun boleh. Kalau ada pengalaman boleh di share. Boleh juga tulis di komen. Dan hari ni bila kat macam contoh siapa yang bersama saya di Facebook saya, saya memang tulis tajuk saya adalah sedang dalam masalah. Adakah kita sedang dalam masalah? Jadi pagi ni sebenarnya kita nak sharekan dua tip bagaimana kita nak keluar daripada masalah, especially kepada orang yang berbisnes ataupun tak berbisnes pun boleh. Dan ini adalah lebih kepada untuk usahawan lah sebenarnya. Dan semalam siapa yang dengar perkongsian kami semalam mengenai 5 level 5 fasa transformasi kehidupan. Jadi ini adalah kesinambungan kepada Facebook live semalam. Jadi semalam siapa yang tak dengar semalam boleh pergi balik apa yang kami kongsikan, ada 5 fasa. Siapa yang ingat, ada 5 fasa bermula dengan penyuluhan hingga penyebaran. Dan hari ini kita nak sharekan kesinambungan, iaitu
kalau kita sedang dalam masalah, kita boleh tengok melalui dua tip, iaitu nanti Cik Mat akan terangkan, iaitu satu PND. Nah, kita pakai short form ya Cik Mat. Satu adalah PND, dua adalah TNS. PND dan TNS. Dan apakah itu PND dan TNS Cik Mat? Sebenarnya dia kalau Cik Mat Ida. Okey, Alia, terima kasih. Atau kata nombor satu tu bila kita ada mentor, kita ada cikgu kita. Dan kehidupan ni semua ada cikgu. Kalau kita nak belajar mengaji pun boleh cikgu kan. Jadi bukan yang kita nak kongsikan ialah sebenarnya dalam fasa kehidupan. Dia kalau kata dalam realiti kehidupan ni, sebenarnya kalau kita ada dua perkara ni, cikgu saya kata, Atuk Syafri kata insyaAllah kita boleh sebat lah. Pertama dia kata perlu ada TND, tambah nilai diri. Okey, dan sebelum tu sebelum Cik Mat kongsi, memang apa yang kami kongsikan ni basis dia adalah datang daripada Dato' Rosli Abdullah. Dan memang salah satu bukunya yang ada ditulis TND dan TNS adalah buku ni, Strategi Menabung dan Kosong. Ini adalah buku baru tau, few years back. Kalau ada juga dia tulis kat buku-buku yang lama, tapi buku-buku yang lama kat belakang. Jadi yang kita ada sekarang ni adalah buku ni. Kat sini ya, Cik Mat akan terangkan cerita tentang TND dan TNS insyaAllah. Dan TND ni dia tambah nilai diri. Tambah nilai diri maksudnya kita perlu ada apa benda, apa yang kita boleh improve di, yang kita ada skill kita tu untuk kita jadi lebih untuk boleh convert lah. Dalam bentuk mungkin kalau kita cakap pasal usahawan, kita cakap dalam bentuk kewangan lah. Contohnya tambah nilai diri, kalau saya cakap dari sudut ejen hartanah ni, maksud kalau ejen hartanah ni diorang kena ada bagaimana nak menjual rumah tu, kena ada skill lah. Dia kena faham lah 8 sudut ejen tanah. Macam mana nak cari listing, macam mana nak analisa listing, macam mana buat inspection, buat marketing, buat viewing, buat closing, deal dengan bank. Macam mana nak handle dengan deal dengan lawyer, nak claim commission kita. Itu kalau dari segi ejen hartanah. Kalau mungkin orang dari segi mungkin dia buat insurans atau macam apa pun, mungkin dari segi ilmu-ilmu kewangan dia perlu ada. Ejen hartanah pun perlu ada kewangan juga. Jadi dia perlu datang dengan tambah nilai diri. Kalau macam saya, anak saya yang nombor sulung tu, saya hantar je kedai masa tunggu experience, saya hantar kedai kawan saya. TR Kedai Tayar. KR Kedai Tayar. Saya hantar je dekat mana tu? Dekat jalan. Dekat dia. Jalan Yadi kot, Sungai Udang tu. Saya hantarlah di kelas tu untuk dia kerja di bengkel kereta. Saya kata, tapi alhamdulillah dia nak dengar kata lah. Saya kata, pergi je duduk bengkel kereta tu. Saya kata, bukan soal gaji ukuran. Saya nak dia ada tambah nilai diri. Dia tahu kereta tu macam mana, dia ada kelebihan lah. Sebelum tu dia duduk di kampung, dia kerja di kampung. Cuma masa tu dia, ialah ayah saya pesan dengan dia, jaga dengan koki kedai tu. Dia kata, apa ni anak cucu dia nak kerja ni kan. Kalau hang nak bayar, bayar lah. Tak mau bayar pun tak apa. Betul-betul dia tak bayar gaji anak saya. Tapi tak apalah, yang penting dia dapat pengalaman lah. Tapi yang Kelang tu dibayar. Kelang tu bayar. Di kampung. Lepas tu balik sini, saya hantar Kelang, dia kerja. Jadi dia tahu lah pasal kereta. Kalau kereta saya apa-apa, dia buka, dia tahu pasal tayar, dia tahu basic. Macam anak nombor dua saya tu hari, dia kata, ayah nak belajar buat tempe lah, dia kata kan. Kata mana pula aku nak cik orang boleh buat tempe ni kan. Tanya-tanya masa tu adalah kita punya farmasis Hendrawati dengan husband dia Tuan Faris tu, kebetulan dia punya adik, sister dia dekat Banting. Sungai Lang, Banting. Dia memang buat tempe. Jadi saya hantar anak saya. Duduk, berapa hari duduk rumah? Seminggu. Kerjanya apa? Lepas tu malam buat tempe, lepas tu malam tolong bengkel juga sebab wife kepada yang Chikin namanya. Husband dia ada bengkel. Jadi malam tolong, lepas tu pagi-pagi masuk kebun ni bang. Masuk kebun. Pergi jual tempe, pergi jual hasil kebun, pagi-pagi pergi pasar. Jadi dia buat kerja macam tu lah. Jadi itu namanya skill. Sebenarnya itu survival skill kan. Okay, kalau kita baca buku kat sini, buku Strategi Menabung dari Kosong, maksud aktiviti TND adalah tambah nilai diri. Contohnya, dia boleh bagi khidmat rawatan sebagai juruterapi, tukar urut, perunding insurans, takaful, ejen hartanah, perunding landscape. Ini adalah skill-skill yang kita boleh belajar. Kalau kita faham semalam, ada 5 transformasi kehidupan. Satu adalah kita nak penyuluhan, kita nak learn, kita nak belajar. Kalau kita belajar, lepas tu kita fokus dan sampai akhirnya kita nak sebarkan. Kan? Jadi kat sini adalah kita nak tambah nilai diri kita supaya kita boleh survive.
contohnya nak jadi ejen hartanah tu, kita kena pandai bercakap, kita kena pandai nak buat closing, kita kena berani dan sebagainya. Itu adalah contoh T&D. Tapi T&D ni dia proses sebenarnya. Bila kita nak dapat, kadang-kadang ialah kita nak cek keserasian dalam hidup. Sebenarnya saya kalau mula-mula dulu, saya belajar dulu masa dengan Chef Lee ni, saya belajar mengurut. Saya belajar memang masa tu fikir nak jadi apa nak buat kan. Kita kata urut. Sebab Chef Lee cerita macam mana jadi tukar urut boleh jadi jutawan kita kan. Jadi saya belajar mengurut. Saya belajar mengurut tu sampai lah saya ke Semarang sangat. Saya belajar tu sampai cetak ilmu paling tinggi tu dekat Semarang tu lah. Macam tahap yang apa. Untuk saka lah, untuk apalah, last kali tu lah. Tapi masa tu kita punya, kita proses mencari tu, maksudnya saya ada je skim mengurut. Kau nak go rumah ni boleh ya. Awas. Tapi selalu tersimpang lah. Jadi maksudnya kalau belajar mengurut tu memang kita ada skill untuk mengurut. Tapi dah proses dicari sampai lah saya jumpa bila peluang tu datang, bila ada orang nak jual rumah kan. Masa tu saya belajar, masa tu saya jumpa dengan apa, first cikgu saya, masa saya jumpa dengan Kin Aziz. Saya ingat lagi saya jumpa cikgu, dia lah yang rajak saya. Dia kata untuk jadi ejen masa tu di Kuchai lama, masa buat je masa tu kan. Jadi dekat situ saya punya hati saya tu terpaut kan. Maksudnya tamak nilai diri saya tu memang dekat ejen hartanah tu lah. Masa tu buat real estate negotiator lah, kalau bahasa apa, kalau bahasa sekarang dia panggil pembantu ejen hartanah. Sama je kalau kita cuma bahasa pasar, kita panggil ejen hartanah. Macam tu lah, senang orang nak faham. Kita sebut real estate negotiator kan, apa benda pula kan, jual estate pula ke kan, contoh kan. Tapi ni bahasa pasar kita mahu tembak. Maksudnya dia tambah nilai diri ni, tapi nilai diri ni dia perlu dengan ilmu. Sebab benda nak kena ada ilmu, dia kena praktis kan, kena praktis. Dia tak ada make perfect sampai sekarang pun. Dah 10 tahun jadi ejen pun dia tak perfect pun. Ada je benda-benda yang kena improve, ada je benda-benda yang nak kena perbaiki. Sebab apa, hidup ni perjalanan ni dia perlukan, dia zaman berubah, teknologi berubah. Macam kalau terpaksa kerja bidang yang kita tak minat, macam mana doktor? Macam mana kalau terpaksa bidang, okey, ini panjang nak, kalau nak buat ini, so kita kena listkan dulu. Kalau macam Cik Puan Rosilawati ni punya soalan kan, okey bagus soalan tu. Tapi terlebih dahulu Cik Puan Rosilawati tuliskan apakah hikmah bekerja dekat bidang tersebut. Tuliskan, jadi kita tengoklah. Sebab kadang-kadang kita rasa kita tak minat bahagian tu, tapi itu adalah kita punya kekuatan yang sebenarnya kita tak sedar. Panjang kalau kita nak bagi tu panjang ni kan. Tapi kita listkan. Tapi dia bergantung pada situasi semasa. Ada juga kadang-kadang ada benda yang kita tak minat, tapi dia boleh convert jadi minat. Betul. Kalau kadang-kadang dalam keadaan survival punya level, kadang-kadang dia kena jalan je. Kena buat je lah. Dia macam ni tau. Dia satu adalah kita kena listkan dulu. Sebab mungkin kita tak suka, tapi itu adalah perjalanan yang Allah perjalankan. Sebab benda ni saya rasa kita pun dah pernah melalui. Kita tak suka bekerja kat situ, macam kita tak kena. Jadi tapi bila kenang balik, dan lepas tu kami tercari-cari what's next, apa yang kami patut buat. Masa tu saya pun dekat bidang saya, Cik Mat pun dalam bidang dia. Dua-dua pun kita actually tak berminat dengan bidang kita dulu kan. Bukan tak minat, kita proses ke awal. Proses kan, dia bukan tak minat, tapi itu adalah proses di mana kita nak lebih baik. Kita nak jadi yang best, kita nak apa yang kita nak. Tapi selepas itu kita akan cari. Disebabkan kita tak minat itulah, kita tak boleh lah. Kita rasa kita kena cari something. Apa yang patut kita buat? Apa yang patut buat? Dan bila kita tahu apa yang kita patut buat, kita akan take action. Dan selepas itu baru kita akan tengok sama ada mungkin, oh patutlah kenapa kita duduk dalam bidang tu. Sebab Allah perjalankan kita kat situ untuk nak brush up kita untuk menjadi lebih baik. Ya, cari hikmah dulu. Sebab kalau contohnya saya pernah melalui sekali, saya rasa macam tak boleh nak go lah kerja tu, tak boleh nak go. Tapi Masya Allah Subhanallah, rupanya kenapa Allah tak bagi saya pergi tempat lain, rupanya saya dapat naik pangkat yang paling tinggi kat situ. Saya dapat bonus tinggi, saya dapat gaji yang tinggi kan. Dan dari situ sebenarnya, oh patutlah saya tak keluar. Walaupun saya tak minat, tapi saya masih bertahan kat situ sebab Allah nak bagi saya lebih baik dalam tu. Dan bila saya dapat naik pangkat dan saya dapat kat situ yang macam best, jawatan yang best, saya nak gimana lepas tu sangat senang. Jadi dari situ yang dia pergi sana macam terbuka lagi pintu. Jadi first of all, kita kena listkan hikmah dulu untuk kita nak rasa syukur dahulu. Sebab bila kita syukur, insya Allah, Allah akan tambah nikmat. Seperti mana surah
Ibrahim ayat 7. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi siapa yang kufur, azab Allah amatlah pedih. Sebab berapa banyak orang kat luar sana tidak bekerja. Berapa banyak orang kat luar sana tidak ada gaji. Tapi Allah bagi kita, mesti ada sebabnya. Jadi, first is syukur dahulu. First is syukur dahulu. Kemudian, kita listkan apa next. Apa next? Mungkin bila kita nak pergi, kita minat satu bidang kan? Jadi, kita listkan apakah itu yang kita kena pergi balik. Yang macam semalam kita share ke tu? Penyuluhan, siapa ingat boleh pergi balik semalam yang kita share dekat dalam Facebook. Penyuluhan, pengugahan, penekunan. Mula-mula adalah penyuluhan. Kita kena belajar, kita kena faham kita macam mana, apa yang kita punya kekuatan, kelemahan. Kemudian yang kedua adalah to awake. Kita kena gugahkan diri kita, bertukar. Okay, what's next? Kita kena jadi macam apa yang kita nak. Yang ketiga adalah untuk nak capai apa yang kita nak, kita kena belajar, kita kena ada penguyuban, to replicate. Dan keempat, penekunan adalah kita kena tekun, kita buat kerja apa yang kita nak. Dan akhirnya kita jadi satu level yang tinggi, iaitu kita kongsikan pula, kita berkongsi kepada yang lain. Itu daripada buku yang ini. Ya, kalau saya dulu pun sama, saya masa last position saya kerja dulu tu, saya buat final lah, saya buat under, saya buat dia panggil provision dot full debt lah. Maksudnya kira hutang lah, saya kira hutang. Jadi kerja saya ni memang macam kira bulu kambing lah bagi saya kan. Macam tu lah. Saya memang benda tu bermain dengan nombor. So, bila saya dah berhenti kerja, doktor beritahu lah sebenarnya saya ni bukan orang yang detail sangat pun. Jadi bila saya bukan orang detail, tapi saya buat benda yang detail. Dan setiap bulan saya kena jumpa dengan present. Saya kena jumpa dengan CFO DG tu. DG Telecom, saya kena present. Pasal provision lah. Saya kena present kat dia. Lepas tu kadang-kadang buat saya bila dia jumpa dengan CEO, dia suka tarik saya pergi jumpa CEO. Maksud saya rasa memang sangat pressure lah. Masa saya menang one time tu, saya punya CFO tu daripada Sweden. Dia cakap tu memang saya tahu daripada Norwegian, Norway. Dia cakap tu memang bahasa Inggeris. Saya macam, macam mana nak faham? Macam mana nak faham macam tu kan? Dia jenuh nak. Tapi dia support lah. Bos saya support lah. Tapi sebab masa tu rasa macam tertekan lah. Sangat tertekan. Bila saya present setiap bulan, saya present nombor je. Saya present nombor. Tapi bos saya, dia tak bagi saya guna slide yang sama. Dia tak suka bagi apa. Slide yang sama dia tak suka. Slide tu mesti every setiap kali present tu siapa mesti guna benda yang lain. Masa tu kata, memang tekan. Tapi alhamdulillah masa tu ada hikmah. Ada hikmah ni bila saya kerja tu, saya kata ini bila saya berhenti, bila saya run saya punya own business, saya kata banyak benda saya belajar. Macam mana nak manage staff, macam mana nak buat slide. Kalau orang cakap pasal Excel ni, dulu saya boleh manage lah. Masa tu database kita masa tu tak sampai 1 juta pun saya boleh manage pakai Excel je. Kan? Jadi maksudnya sebelum ni ada SQL semua tu, saya pakai Excel je, saya manage data. Boleh je saya buat slide, buat nak boleh masa tu. Jadi sebenarnya tu semua adalah proses je. Proses lah. Proses untuk nak brush up kita. Jangan risau, jangan tension. Kita just syukur dahulu. Then what's next? Kita tukar daripada tension, daripada kita rasa macam, oh tak best. Kita tukar kepada switch kepada, wow amazing. Alhamdulillah. Then what's next? What's next? Itu akan jadi lebih best, insyaAllah. Shifa, Farah Shifa, you are exactly okay, alhamdulillah. Kan, luliskan hikmah dulu, syukur dulu. Betul, apa-apa pun kita luliskan hikmah dulu. Okay, siapa yang rasa bermanfaat perkongsian ni, mungkin kita boleh sama-sama sharekan. Sebab kita nak pergi transformasi level yang kelima yang semalam kita kongsikan, iaitu kita nak share je, kita sharekan. Yes, what is next? Then you know, kalau macam tu, kita tak tahu apa what is next kan? Jadi kita listkan lah, kita nak, okay, another 5 years, kita nak jadi macam mana? Ataupun tak payah, setahun lagi, kita nak jadi apa? So, kita yang kena ada matlamat dahulu. Bila kita ada matlamat, saya suka dengan satu ayat, siapa yang kena buat proctor, saya suka ayatnya. Ayatnya apa tau? When you have what and you have why, kita tahu apa yang kita nak dan kita tahu kenapa, then the how will come. Tapi tak payah pening-pening, tanya sekarang ya, you how tu macam mana, how tak ya. What you need to know is apakah what dan juga why dahulu, then how will come, insyaAllah. Okay? Allah. Okay? Yeah, TND ni, TND panjang tak habis lagi. TND. Banyak kena cerita TND lah. TND pula. Kita masuk TND. Lah. Tadi first is kita cerita tentang satu TND, tambah nilai. Satu lagi tambah nilai. Saya dah tambah nilai diri dan tambah nilai sumber. Tapi kalau saya ini perlu saya masuk sama ialah sumber sebenarnya macam apa cikgu saya pesan, dia kata everyday ni kita ni manusia yang berhajat lah. Jadi kalau kata kita buntu tak jumpa hari-hari, semayang lah hajat ni juga. Semayang hajat. Solat hajat lah. Solat hajat ni sebab apa?
kita memang berhajat dengan Allah. Setiap hari kita berhajat, setiap masa kita berhajat kan. Mudah-mudahan dengan izin Allah ni adalah cahaya-cahaya. Tambah sambal, tambah nilai diri, teguh tambah nilai sumber. Dia kalau tambah diri ni ialah sumber. Kita skill, dua-dua skill. Tapi nilai diri ni kita boleh gunakan macam saya kata urut, ejen tanam, ejen takaful. Okay. Kalau tambah nilai sumber ni, ni banyak orang ada. Maksudnya dia boleh convert dalam bentuk tepung, dia boleh convert jadi dalam bentuk roti canai contohnya. Tepung dia boleh jadikan roti. Ha, ini macam Noin ada kat sini. Noin sebelum ni dia bekerja, kemudian dia nak jadi businesswoman, dia boleh masuk bidang pizza. Sebelum ni bidang perbankan, kerja kat bank, kemudian masuk bidang usahawan buat pizza, daripada tepung jadi pizza, dan sekarang sedang distribute kepada banyak channel distribution, masya Allah kan. Itu adalah contoh kena tambah nilai sumber. Contoh daripada tepung jadi cekodok, daripada tepung jadi curry puff, daripada tepung jadi pizza. Kan? Jadi betul lah. Kalau kata dia tambah nilai sumber ni, satu benda yang kita boleh tambah nilai diri. Baru ni saya jumpa dengan, saya jual satu rumah. Saya pergi belah puncak alam lah. Rumah tu di Laman Haris, Malamu. Dia boleh ambil yang kelapa tu, dia buat kelapa. Kelapa tu dia kan jadi, tetap kelapa kan jadi pokok. Dan pokok tu dia anak buang pokok. Dia buang kulit, buang sabut pokok tu, pokok kelapa tu dia shellac kan. Jadi pokok tu dia buat tak tinggi-tinggi. Jadi dia boleh jual pokok tu 300-400 satu pokok. Dia tu memang susah nak buat, tapi dia boleh buat. Maksudnya dia ada skill lah kan. Jadi kalau kita tambah sumber ni, sumber benda yang kita ada kita jadikan. Orang buat mie jadi, ada tepung jadi mie. Ada ayam, mungkin buat mie ayam kan, contoh-contoh lah. Jadi dua-dua pun berkaitan. Dia tu kalau kita ada dua-dua benda ni, dia perlu ada skill. Tapi sebenarnya ada satu lagi level yang Datuk cerita kan. Sebenarnya dia ada satu yang TNS, TND dan TNS. Satu lagi di in term of technology. Macam mana dia nak menggunakan. Tu Datuk dah cerita dulu, dah lama dah cerita sebenarnya. Bagaimana dia nak transform benda tu dari dalam bentuk yang teknologi. Maksudnya sekarang ni kena lebih fikir, lebih sudut yang lebih besar untuk kita deliver. Kalau kita ejen dah tanah sekarang ni, dah tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak bawa viewing, tak boleh nak itu. Apa kan aktiviti-aktiviti kita boleh buat? Mungkin kita boleh buat e-viewing, e-marketing, semua jadi e-e-e-e contohnya. Kalau orang buat makanan, mungkin sekali dah ada Food Panda, mungkin dia ada app-app yang apa, app yang canggih-canggih untuk daripada rumah pun masak, tapi bila hantar orang ingat ada macam restoran besar. Tapi maksudnya masaknya masak kat rumah je. Jadi dia perlu combination TND dengan TNS ni, dia perlu dengan teknologi. Teknologi, dan sebenarnya bila kita ada teknologi, kita menggunakan teknologi, ianya akan jadi lebih scalable. Scalable tu maknanya boleh lebih kembangkan. Contoh, saya bagi contoh macam sebelum ni, sebelum PKP, saya rasa syukur sangat Allah bagi PKP juga. Saya rasa sebab satu hikmah kepada bisnes saya. Kita maknanya apa-apa pun kita tengok sebalik, hikmah sebalik. Contoh sebelum ni, saya memang buat training. Training ni penat, saya suka, this is my passion. Sebab tu saya bertukar kepada training. Saya suka buat perkongsian, saya suka inspire people. Sebelum ni bila saya dapat jemputan, contoh banyak jemputan, saya pernah dapat jemputan kadang-kadang satu hari tiga tempat. Jadi saya akan rushing tau, rushing pagi di sana, sya'alam, petang di sini, nanti malam tiba-tiba ada dekat Sepang contoh. So saya akan rushing. So okay, saya kena ada team untuk follow saya, untuk siapkan barang dan sebagainya. Okay. Dan juga bila saya buat perkongsian pun, kita tak boleh nak take ramai. Sebab kalau kita buat ikut logistik juga kan. Kalau kita berada di Shah Alam, nanti orang Penang cakap, alamak Penang jauh kot, saya nak turun Penang, tak buat kat Penang ke. Tapi alhamdulillah bila saya buat kelas, memang ada juga orang Penang, Terengganu semua turun kan. Cumanya dia tak lebih meluas. Sebab dia, bila fikir tentang logistik tu, dia akan menyebabkan orang macam alamak kan. Namun masya Allah subhanallah, bila kita tukar kepada PKP ni, kita terus tukar kepada totally online. Kita buat kelas online, kita start macam tahun lepas kita buat, sebab kita tahu orang ada banyak masalah kan, tak tenang, tak harmoni dan sebagainya. So kita create, Allah ilhamkan untuk buat kelas vision board. Siapa yang pernah masuk kelas vision board? Vision board holistic kita buat. Kita, dia punya motif adalah kita nak tolong orang jadi lebih tenang dan set matlamat. Macam Cik Farouz Silawati dah masuk ke belum kelas vision board holistic? Belum masuk, kena masuk. Jadi kelas vision board holistic ni tahun lepas kita buat setiap minggu, dan setiap minggu full. Dan apa yang kita buat, kita tak buat marketing, kita cuma buat FB live saja sehari 2-3 kali. Dan dari start, dari situ lah kita kongsikan. Okay, dah masuk, patut tak boleh tanya soalan tu dah. Kena masuk sekali lagi. Ya, insyaAllah.
Jadi kita tarik masuk untuk join Vision Board Holistic dan Masya Allah setiap minggu full. Dan sampai sekarang pun kita dapat capai sehingga ke 1,000 lebih participant setiap kali kita buat kelas. Dan ini menunjukkan bahawa teknologi lah yang dapat menyatukan kita semua dan juga kita boleh jadi lebih scalable. Lebih scalable maknanya, saya, walaupun saya di Shah Alam, kadang-kadang duduk kat rumah je kot. Kerja saya duduk rumah, duduk depan aircon kan, ataupun kadang-kadang di office, buat kelas kat office kan. Hanya online, tapi dengan melalui online tu kita dapat kumpul beribu-ribu orang. Beribu orang juga yang boleh mendapat manfaat. Itu adalah contoh teknologi yang pada saya lebih lebih mudah, lebih senang, lebih dapat nak lebih meluas. Jadi TNS ni asalnya sebenarnya untuk membantu. Maksudnya kalau orang kata mungkin kereta rosak, bila dia ada TND dia boleh selesaikan masalah tu kan. Kalau orang ada, sebenarnya kita nak menyelesaikan, memberi solution, solution. Kalau Ustaz Zura mungkin solution dari segi mindset, dari segi macam mana in term of cara berfikir, mungkin dari segi kata-kata yang keluar macam mana nak jadi winner. Sebab selalu orang cakap dalam hidup ada dua pilihan, nak jadi winner ke nak jadi loser. Okay, itu satu, winner atau loser. Satu lagi yang best adalah, do you want to go to divine will ataupun free will? Nak hidup yang lebih mudah ataupun yang struggle? Itu yang kita akan share juga. Okay, saya nak baca boleh tambah nilai sumber ni. Aktiviti TLS ni, apa yang dikata kat sini adalah contohnya kat sini, memproses sesuatu produk makanan komersial untuk dipasarkan seperti frozen donut, frozen murtabak, cupcake, spes makanan dan pasal rempah-rempah. Sebab tu bila kita tengok PKP tahun lepas, banyak sangat F&B keluarkan, semua boleh memasak, semua boleh. Itu semua adalah contoh-contoh tambah nilai sumber. Okay, jadi di kesempatan ini juga saya nak share juga, siapa yang nak masuk kelas Vision Board boleh join kelas Vision Board akhir bulan ni, 26 boleh juga join. Sebab siapa yang rasa macam nak ditolong, siapa yang rasa nak dibantu, siapa yang macam tak tahu macam mana nak set matlamat, rasa macam mana nak tenang lah hidup ni kan. Sebab hidup ni macam kadang-kadang bila fikir bila sebagainya, macam oh ya Allah, tensionnya aku kan. Jadi siapa yang ada rasa macam nak tenang hidup dia, siapa yang nak jadi hidup dia lebih mudah, dipermudahkan, dan siapa yang nak dibantu, sila join kelas Vision Board Holistic. Dan ini telah membantu teknik banyak tips dan actually telah membantu ribuan peserta, dan kita dapat banyak beribu feedback yang actually change their life, Masya Allah. Doktor share teknik-teknik, dia perkongsian dari segi teknik-teknik melalui bacaan dia, kelas dia masuk, pengalaman dari segi feedback orang datang coaching dengan dia. Benda tu sebenarnya tu, dia ada satu benda yang best lah, best. Kalau korang masuk memang bagi saya sangat benda yang best. Sebab dia kelas tu one day, sehari kelas tu, pagi sampai petang. Jadi benda tu macam sangat nama pun holistik. Holistik kan, dia barang tumil lah. Dia campur empat perkara, segi mental, segi emosi, segi fizikal dan segi spiritual. Ada empat-empat tu ada dalam tu. InsyaAllah. Okey, ada lagi nak dikongsikan? Okey, insyaAllah tu je. Kita pun nak ada kerja sikit lagi. Meeting dengan staff pukul 9. Kami ada meeting ke staff dan juga insyaAllah pukul 10 hari ni pun program lain lah. Diizin ke Allah, kita akan coaching seorang VVIP terkemuka Malaysia. InsyaAllah. Jadi stay tune, insyaAllah kita jumpa balik besok pukul 8 pagi. Nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa lagi.